Halo, Assalamualaikum sahabat pelabuhan. Kegiatan ini lagi bongkar posisi, kebetulan lagi buka palka. Oke. Kebetulan juga palkanya memakai hidrolik sahabat. Oke, habis ini kita lihat ya. Membuka proses buka palka menggunakan hidrolik. Cuacanya sedikit mendung sahabat. Bentar lagi kelihatannya hujan deh. Kita sambil mantau-mantau dulu. Di sebelah kanan ini kita bongkar posisi satu dalam untuk voltmeter 20 feet. Alhamdulillah lumayan lancar untuk kegiatan bongkarnya. Didukung alat-alat yang didukung alat-alat untuk pendukungnya dalam kondisi prima. Oke, kita lihat sahabat itu proses buka palkanya. Palkanya naik pelan-pelan, naik pelan-pelan ke atas sambil bongkar, sambil buka palka. Akan coba intro. Ini saya ada di sebelah mana nih ya, di tengah-tengah di palka 2, di dekat palka ya, di dekatnya palka 2 yang sudah kebuka palkanya. Ini di atas saya ada palka yang sudah naik ke atas, yang posisi yang proses itu sebelah depan itu untuk kontrol palka yang lagi. Ini kita memakai dua keren sahabat, supaya kegiatan lancar dan cepat selesai. Ini kalau dilihat sahabat, kapalnya dulu nih kalau nggak salah ini kapal kargo, kemudian dimodifikasi untuk dijadikan kapal kontainer. Bisa dilihat di inhole-nya, ini di tengah-tengah ini ada space, jadi cuma muat 6 row sahabat, 6 row 3 tier di inhole-nya. Kelihatannya dulu ini kapal kargo, terus dimodifikasi sama pihak pelayaran atau owner-nya dirubah menjadi kapal kontainer.
Samarinda sendiri. Sahabat pelabuhan, kondisi cuaca hujan, tetap semangat untuk teman-teman pelabuhan. Oke, sambil bongkar, sambil hujan mulai. Ya, ini hujannya sangat deras sekali, sahabat. Kalau dilihat dari sini, kita lihat ujung sana nggak kelihatan, biasa. Kegiatan masih berjalan, tapi teman-teman yang ada di operator head mas dalam kondisi apa namanya tetap waspada atau terlalu safety karena kondisi cuaca tidak bersahabat. Ini di belakang saya sahabat, ini di Palka, pas posisi bawah Palka ya. Tuh lihat tuh sahabat, hujannya luar biasa masuk ke inhol, tapi aman aja nih meskipun hujan masuk ke inhol, kapal ada apa namanya penyedot air jika lo ada genangan air di dalam kapal.